Masih bisa dipakai, cuman yang pentilnya harusnya sepertinya pentilnya udah aus. Dicek biasanya kalau anginnya keluar dari laras ya mungkin pentil ini ya. Nah ya, kan udah aus tuh, terus diganti pakai yang baru. Lumayan murah sih. Kita coba tes masukin. Nah, masuk. Cocok berarti. Saya beli yang khusus Canon. Saya kira nggak cocok, tapi cocok sih, bagus. Kita masukin seal penahan pernya. Coba saya ganti yang baru juga biar enggak ada kebocoran. Kedua kalinya saya bongkar senapan Benjamin Franklin. Yang pertama klepnya sih biasa, ganti klep Franklin. Ini OD-nya 25, OD 25, tapi tabungnya bukan tabung tandem, udah kayak Canon tipe 727 yang tabung tandem. Ini sih kayak tabung biasa, kayak sub biasa, jadi nggak ribet bukannya, gampang, cuman modal tang sama obeng, gampang. Baru dua kali saya bongkar senapan Benjamin. Iseng-iseng belajar lah, nyari-nyari ilmu gitu ya. Kasih seal tip agar sealnya nggak tergores ya, biasa lah, antisipasi, tapi jangan terlalu tebel lah, sedikit aja, 2 lilitan. Jaga-jaga sealnya tergores
ketika mas memasukkan tabung ke pipa. Udah kebiasaan sih saya kalau bongkar senapan atau apalagi kalau bongkar tabung, ya pasti kalau saya kasih seal tip. Jangan lupa pakai pelumas agar licin ketika memasukinnya. Simpel sih masukinnya, nggak terlalu ribet, cuman dorong, nggak kayak subtiger yang harus dicongkel-congkel harus supaya seal-sealnya nggak tergores. Ini kita nggak, cukup dorong aja pelan-pelan kalau ada alat apa dorong. Kita pompa satu kali. Oke. Berarti senapan sudah mantap. Kita tinggal pasang baut-bautnya kembali. Kita tes penyimpanan anginnya, apa bisa menyimpan lama atau enggak. Pokoknya udah kita pasang. Oke. Thank you.
Eh, mantap. Salam satu laras. Terima kasih, kawan.